Oke, teman-teman, sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Makasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abi Ayah Channel. Seperti biasa, kegiatan saya di rumah mengurus dan merawat ular-ular king cobra yang saya pelihara, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membantu melepasin sisik lamanya ular king cobra yang masih berukuran kecil, teman-teman. Masih berusia 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, teman-teman. Baru sebesar jempol kaki ya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita coba keluarin dulu ularnya. Nah, teman-teman, di sini ada ularnya ya. Waduh, tempat airnya tumpah. Nah, ini ularnya sangat galak, teman-teman. Meskipun dia kecil, tapi sangat agresif dan galak, teman-teman. Lihat. Nah, si sisik lamanya itu udah mulai terkelupas ya, bagian bawah mulutnya atau dagunya sudah mulai terkelupas. Kita coba bantu untuk dia ngelupasin sisik lamanya, teman-teman. Ini saya ada 3 yang berukuran sama seperti ini, teman-teman. Jadi bawah ada si tawang juga lagi proses shedding atau ganti kulit, namun matanya masih putih. Sedangkan yang ini lebih awal dia lepasin sisik lamanya ya, atau proses sheddingnya dia lebih awal, teman-teman. Oke, kita coba bantu untuk dia melepasin sisik lamanya. Sudah waktunya dia untuk melepasin sisik lamanya, teman-teman.
teman-teman. Jangan buat kelihatannya dia sudah mulai terang, teman-teman. Karena selaput matanya sudah terkelupas ya. Dia sangat agresif, teman-teman. Ularnya sangat agresif. Ya, terus defense teman-teman, terus protektif ya. Diam, baik. Diam. Ngejar-ngejar tangan saya, teman-teman. Jadi seperti inilah ketika berhadapan dengan ular yang ukurannya sebesar ini, teman-teman. Dia lebih agresif, lebih galak, beda dengan ular-ular yang lebih besar dari ukuran ular ini, teman-teman. Diam, diam, diam. Sana, sana, sana kepalanya sana. Tuh. Terus ngejar-ngejar tangan saya. Hei, diem. Diem, diem, sana. Diem. Gak kena, wih, gak kena, wih, gak kena, wih, diem. Tinggal di bagian ekornya, teman-teman. Dianya terus nyerang-nyerang mulu.
Galak, diam. Sana. Hei, sana. Sana. Selesai teman-teman. Nih, ini bekas sisik lamanya ya. Sudah terkelupas. Nanti setelah ini kita coba pertemukan king cobra ini dengan yang satunya ya teman-teman, yang seukuran sama dia. Kita coba ambil dulu ularnya. Nah itu teman-teman, itu ukuran yang hampir sama dengan ular yang barusan shedding atau barusan ganti kulit. Itu ukurannya agak kecil lah sedikit. Jadi ada tiga teman-teman, ini satu, sana satu, dan si tawang satu teman-teman. Kita coba perhatikan bagaimana reaksi keduanya teman-teman ketika mereka dipertemukan. Itu yang satunya di ujung teman-teman. Warnanya cantik sekali teman-teman. Nah yang satunya di sana teman-teman, di pojok ya, dia ngumpet di dekat genteng. Nah itu dia keluar. Bagaimana reaksi kedua kobra kecil ini teman-teman. Ini belum termasuk dewasa ya. Kalau si pelor itu baru berukuran dewasa teman-teman. Ini masih termasuk ukuran anak-anak lah. Wah, kabur teman-teman, lihat. Nah teman-teman, kalau yang ini adalah si tawang ya. Ini si tawang lagi proses shedding teman-teman, sedangkan yang dua itu sudah shedding teman-teman. Ini pertemuan tiga king cobra mungil teman-teman. Kita sama-sama lihat reaksi ketiganya ya. Nah, dia saling mendekatin. Nanti salah satu ada yang kabur teman-teman. Sudah pasti salah satu ada yang kabur. Nah, ketiganya sudah berkumpul. Kita sama-sama lihat reaksi ketiganya. Wah, kabur ya teman-teman. Satu kabur.
Mak. Yuk dihandap. Nah teman-teman, itu yang satu kabur ya tadi. Yang pertama kabur itu si Coet, teman-teman. Si Coet itu yang saya rescue dari dapur rumah warga King Cobra tersebut, bersembunyi di bawah ulekan, teman-teman. Kalau di daerah Sunda itu Coet namanya. Oke teman-teman, kita masukin kembali ya. Kita sudah lihat reaksi ketiga ular kecil di pertemukan. Mau masuk ya. Mana sih? Semuanya sudah masuk ya. Ini yang barusan shedding atau ganti kulit, dan yang di atas adalah si tawang, dan yang satunya ada di sini, teman-teman. Nah, ini yang satunya, ini yang kabur duluan, si Coet. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman, kegiatan saya ketika di rumah atau ketika di kandang, saya merawat beberapa ular king cobra, teman-teman. Semuanya itu hasil rescue atas laporan warga setempat, teman-teman. Oke, sekian dulu kegiatan saya kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Abi Air Channel. Nantikan kegiatan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.